اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نسلم من أمن به والذكر أبوك المسلم الكبر به وأصبح الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله القائل من وضحك رضي الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتطالب بها النزول وتدين بها الصحف وعلى آله وصحبه من لبان السنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Marilah kita pertama-tama memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan kesempatan umur yang panjang sehingga kita bisa menghadiri tempat yang dicintai oleh Allah. Tempat penuh berkah dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pembacaan maulid kita, dikir kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa kita, kedua orang tua kita, seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan hajat kita kabul, mati beriman sempurna dan terkubur di surga bi ridha-Nya. Yang kami hormati para habaib, para asatid, para guru-guru dan bapak bupati, para pejabat setempat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan alhamdulillah saya banyak-banyak ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan diundang di Masjid Nurul Iman ini. Mudah-mudahan panitia semuanya diberikan pahala yang besar, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah ada satu kisah di mana orang-orang terkumpul dalam satu majlis. Allah Subhanahu wa taala menurunkan beribu-ribu malaikat. 70.000 malaikat diturunkan di tiap-tiap majlis mengambil 100 hajat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyimpan 70% hajat tersebut dan dikabulkan 30%. Belum lagi di mana malaikat tersebut yang sayapnya dari ujung timur ujung barat, sayapnya pun meluk kita. Makanya orang dalam majelis ilmu tersebut merasakan tenang, kadang dia merasa bisa menangis. Kecintaan kepada Allah dan Rasulullah semakin bertambah dikarenakan mereka tersebut memeluknya. Maka dari itulah hadirin-hadirat, pertanyaan sekarang saat ini yang hadir, stres atau senang? Benar tak stres? Gak mikir utang? Wabashirin mu'minin. Orang beriman gak boleh punya cinta, senang. Ciri-ciri orang surga, masuk surga, wajahnya enak dilihat, gak cemberut. Cemberut memikirkan ditinggal kawin suami. Maka dari itulah pagi hari ini, siang hari ini, kita saat ini harus bergembira berkat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kum jula sadar sikit dari suhu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa mereka yang hadir dan sedikit dan tidak akan ditolak hajat tersebut. Dan mudah-mudahan saya lagi yang hadir, kita semuanya diberikan tambah cinta lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tinggalkan majelis tersebut di mana kita baca kitab Syinul Qur'an.
kita malu apabila kita tidak melaksanakannya. Hanya membaca saja enggak bisa praktekkan, malu kita dengan pengarangan hadis Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Hasan. Idza ra'ahu al-miskin ala lahu ijabatan mu'ajjalah. Rasulullah itu diundang, enggak pernah menolak siapapun yang mengundang. Sekarang kalau yang undang enggak orang besar, enggak mau datang. Yang undang enggak dapat makan, enggak mau datang. Ingat Rasulullah diundang siapa, bahkan dikatakan wa huwa asy-syafiqur rahimul lil yatim wa amarah. Kasih sayangnya Rasulullah melebihi kita. Sebelum adanya kita ini, Rasulullah sudah cinta umatnya sangat luar biasa. Bahkan nyawanya yang ditarik yang sakit tersebut, Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya tidak merasa sakit yang sangat luar biasa. Kenapa kita harus bersolawat? Kenapa kita harus memuji Rasulullah? Ingat, semua nabi, semua makhluk tidak bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata bayinya sendiri. Enggak ada namanya hijab melihat Allah secara langsung. Nabi Musa Isa Al-Isa. Maka ada orang langsung meminta doa sama Allah, mimpi langsung kabul, mimpi enggak bisa. Ittisal pada Habibina Muhammad dulu. Idza du'a mahuban samahi wal ard. Nasyhadu an la ilaha illallah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa kalian akan terhijab kepening atau langit dan bumi ditolak oleh Allah, ditunda. Ibarat surat tidak ada perangkuan yang tak sampai sama Allah. Akhir zaman banyak memintakan salawat, akhir zaman banyak orang salawat ditinggalkan tak mau baca dengan cinta yang sangat luar biasa. Sesungguhnya salawat adalah kecintaan kita, mengungkapkan rasa hati kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita waktu cinta dengan suami, anak, istri kita dulu. Nanti kata orang berpacaran merayu orang dengan pura-pura pasti ketahuan. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lebih tahu umat yang cinta benar-benar akan pasti dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat hadirin hadirat, di mana Rasulullah SAW memerintahkan satu sahabatnya untuk mengirimkan satu surat. Ketika itu surat tersebut diberikan untuk raja, diperintahkan berangkat kepada sahabat. Maka kau harus sampaikan surat ini kepada seorang raja tersebut. Maka suatu ketika seorang murid dari sahabat Nabi menyeberangi lautan sehingga mendapat musibah kapal tersebut karam dan dia terdampar di satu pulau tersesat. Maka ketika ada singa yang mau makan dia, ini singa nih, singa mau makan tuh sahabat. Maka satu mengatakan, wahai singa, andai kata kau makan aku ikhlas. Tapi bagaimana surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Singa mengenal nama Nabi Muhammad, singa kenal Nabi Muhammad, singa paham kata Nabi Muhammad. Maka dia mengau-ngau mendatangi sahabat tersebut. Dan sahabat itu adalah Sakinah pada Rasulullah SAW. Maka singa tersebut mau ngaung-ngaung seperti aduh ada namanya yang jinak itu. Maka sahabat katakan, tunjukkan aku di mana alamat ini, aku tersesat. Gitu lagi sebenarnya. Ini kalau kita iktibar, kita fakuh, singa kenal Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad yang selalu baca salawat tiap hari, mendapatkan musibah, mendapatkan masalah dunia, sudah galau. Kena ujian sedikit, sudah galau. Gimana mau dimakan singa? Mau ngetes kebun binatang? Hadirin-hadirat yang mulia, ini singa kenal dengan Nabi Muhammad. Belum lagi di mana ketika itu ada seorang pengembala kambing. Seorang pengembala tersebut sibuk mengurusi namanya peternakan dunianya. Ini contoh kisahnya. Jangan sekali-kali kita memikirkan banyak dunia. Jangan mikirkan masalah itu yang namanya fana ini dunia ini. Gak usah bingung masalah ini. Itu yang penting kita sekarang cintailah Rasulullah. Dunia adalah kepada kita. Di mana pengembala tersebut kambingnya dicuri sama serigala. Diambil oleh serigala.
maka si pengembala marah. Wahai serigala, kembalikan itu hak aku, kekayaan itu milik aku. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, serigala tersebut bisa bicara. Wahai si pengembala, aku mengambil daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, aku makan namanya kambingmu. Jangan kau ganggu aku, karena engkau sibuk mengurusi duniamu. Ketahuilah wahai pengembala, di sebelah bukit, di belakang bukit tersebut ada Nabi Muhammad sedang berperang, sedangkan engkau mengurusi kambing-kambingmu, wahai sahabat. Masya Allah, serigala tenang Nabi Muhammad. Pertama-tama yang kita harus pikirkan, kita kenal Nabi Muhammad. Kenal namanya aja. Mimpi udah belum? Belum mimpi? Rugi dong. Belum mimpi? Rugi. Di hadir mawdu anak umur sedikit kecil ke mimpi Rasulullah. Maka dari itulah ada amalan yang sangat luar biasa. Baca. Ya Muhammad, ya salam. Insyaallah kenal Nabi Muhammad. Baca perbanyak. Maka kembali di mana pengembala tersebut kaget melihat serigala yang bisa berbicara dan kenal Nabi Muhammad. Siapa Muhammad? Kesanalah bahkan tahu. Maka pengembala tersebut dia mendatangi Rasulullah SAW dan dia berperang dengan Nabi Muhammad. Maka setelah perang menang, maka satu orang pengembala menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku kenal engkau saat ini, membantu engkau saat ini, aku tahu dari serigala. Serigala tersebut bisa berbicara, kata Rasulullah, kenal. Jangankan serigala, ya, pohon, lihat Rasulullah, dia mencabutkan akarnya, dia tawaf melindungi Rasulullah, itu pohon. Semua makhluk berselawat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perbanyak kata Nabi, yang artinya dan hadisnya, barang siapa bersolawat 500 kali satu hari, niscaya tidak akan fakir selama-lamanya. Maka dari situlah kita mari perbanyak solawat sallallahu alaihi wasallam 500 kali, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 500 kali, insyaallah tidak akan ada banyak kekurangan. Maka dari itulah terakhir tidak panjang-panjang, sudah mengasyar suara sudah kesesuaian 5 watt ya, kapan-kapan 10 jam. Tahu Yuhan belum tadi malam ngadian di Cempaka. Sampai sini tadi Masya Allah luar biasa. Perjalanannya dekat sekali. 2 jam. Dari Cempaka 2 jam, 3 jam. Ya. Alhamdulillah saya terima kasih bisa ketemu hadirat. Saya dari Jakarta, tinggal di Jakarta. Dekat rumahnya Pak SBY. Nah, sangat dekat rumah. Alhamdulillah setiap bulan bisa ke Banjar, Singapura, jadi banyak. Dan terakhir, maka kita harus ingat kembali di mana ada satu kisah yang sangat luar biasa. Seorang alim besar, seorang wali Allah mengarang satu kasidah. Di situ menyebutkan sendal Nabi Muhammad sucinya, sendal Nabi Muhammad mulianya, sendal Nabi Muhammad begitu indahnya. Maka ada satu alim besar, Al-Habib Abu Bakar Al-Sajjad. Selfakil Mughalam Dhani, beliau ini protes. Tahu dari mana itu syahadat hadiru, mana namanya sandal suci. Di mana-mana sandal itu gak bisa masuk masjid. Sandal itu gak bisa dibuat sembahyang. Kok dia bilang sandal itu suci? Nah yang orang ini nih, mimpi Rasulullah setiap hari. Istrinya, anaknya, tetangganya semua mimpi Nabi Muhammad SAW. Maka dia bisa melarang satu kosidah tersebut. Sehingga Abu Bakar, Abu Rahman Sekaf, dia protes. Dan yang protes ini alim. Satu hari di pagi hari khatam Al-Quran 8 kali, malam 8 kali protes. Cocok. Sekarang tahun sekolah di tempat sana, di
Jamaah itu masuk Indonesia menfitnahkan, mengkafirkan orang sunnah berjamaah. Jujur kan? Mengkafirkan orang-orang macam-macam. Maka ketika beliau Abdurrahman tidak percaya akan sendangan Muhammad suci, malamnya didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sembahyang pakai sendal. Maka satu kisah Nabi Musa ketika naik ke atas gunung Sina disuruh copot sendal sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Muhammad naik pakai sendal. Ini kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi enggak rugi kita baca salat saat ini. Kita enggak rugi kita kumpul menyisakan waktu yang sedikit ini. Kita umur tidak tahu, besok bisa mati, lusa mati, atau mau pulang besok mati, kita tidak tahu. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir kita semua saat ini ketika kita dicabut nyawa kita di dalam Husnul Khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina bi huda wa ja'alna musalifin ridho wa la tuwalla waliyan siwa wa taj'al khulafa amrak wa asraf wa hasbun rahimal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha dhunub wa tusbihu biha al-qulub tantalibu biha al-husud wa tallinu biha al-su'ub wa ala alihi wa sahbihi al-mansub. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.